Assalamualaikum semua. Apa khabar? Salam sejahtera. Anda sudah menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Apa yang Nisa buat di sini sekarang ni adalah Nisa sedang memerhatikan, menghayati hasil seni di hadapan Nisa ni. Begitu dalam rasa cinta pada seni. Jadi, ada apa dengan cinta? Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut apa yang kita lakukan pada hari ini, Nisa naikkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Jangan lupa pelitup muka, penjarakan fizikal lebih daripada 1 meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan sanitasi, jas sanitasi untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, Nisa lihatkan di hadapan Nisa ini, ada hasil seni yang sangat-sangat menarik. Ada ranting pokok, ada kanvas, dan ranting pokok itu nampak begitu timbul dan ada sedikit seperti jalinan di atas kanvas. Jadi jom kita nak lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk lakukan hasil seni ini. Kita tonton profil ini. Cinta. Oh, cinta. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Nizam dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat, Nisa. Apa khabar, Nisa? Jumpa lagi kita. Alhamdulillah, saya sihat dan bersemangat dan tak sabar untuk kelas seni kita pada hari ini. Saya yakin, Cikgu, kawan-kawan di luar sana pun semua tak sabar-sabar. Jadi, Cikgu boleh jelaskan kepada kita apa aktiviti kita untuk episod kali ini, Cikgu? Okey, Nisa. Untuk episod kali ini, kita akan menghasilkan satu karya di atas kanvas juga. Baik. Masih lagi menggunakan ranting-ranting kayu yang Nisa jumpa. Ya, betul. Okay. Cuma banyak lebih dari itu. Kita akan warnakan dia dengan warna yang gold. Warna yang keemasan. Baik. Okey. Karya ini kita akan namakan sebagai Jalinan Cinta di Atas Kanvas. Apa maksudnya itu? Jalinan ya, Cikgu. Kalau jalinan ni tekstur. Ataupun tekstur dalam bahasa Melayu. Tekstur ini adalah bahasa seni visual. Yeah. Salah satu daripada 6 bahasa seni visual dalam pendidikan seni visual. Baik. Okey, kalau kita dapat lihat karya di sana. Ya. Yang dah siap cinta tu. Cinta itu representasinya adalah simbol hati. Ya. Yeah. Kita mestilah nak tanya Cikgu Nizam apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti seni kita pada hari ini bertemakan jalinan cinta di atas kanvas ni, Cikgu. Okey, pertama sekali bahan-bahan yang kita perlukan adalah kanvas. Okey, kanvas ini kanvasnya telah siap dan kita boleh dapatkan di kedai lah. Ya. Sedangkan kita berada dalam tempoh kawalan pergerakan sekarang ini. Ya, betul. Okey, kita boleh order daripada online. Ya. Okey, kita perlukan kanvas. Kemudian kita perlukan pewarna jenis akrilik. Okey. Kita juga perlukan cat semburan berwarna emas. Ya. Okey, memandangkan kita nak semburkan warna ranting emas ni pada ranting kayu kita. So, bahan seterusnya adalah ranting kayu kita. Kemudian alat-alat yang kita perlukan, pistol perekat panas. Okey. Jangan lupa perekat panasnya ya. Rod perekat panas juga perlu digunakan. Kita juga perlukan pensel untuk melakar sedikit. Nanti kita nak buat rupa bentuk cinta hati tadi. Bentuk hati tadi. Okay. Kemudian kita juga perlu marker pen. Dan juga kita perlukan sekatiu. Sekatiu ini sejenis alat untuk memotong ataupun memangkas ranting. Ya. Yeah. Okay. Itu saja rasanya bahan-bahan yang perlu kita gunakan, Nisa. Baiklah. Mungkin kita boleh pergi kepada langkah pertama. Okay. Untuk mendapatkan bentuk hati, Cikgu. Okay, sekarang ini memandangkan Nisa dengan Cikgu berada di sini. Yeah. So, step yang kita akan buat, step pertama yang kita akan buat adalah melakar bentuk hati atau rupa hati tadi. Baik. Okay. Kita gunakan teknik yang cepatlah, sebab kita nak apply ke atas permukaan kanvas nanti. Baik. Okay. So kita lipat dulu kertas. Okay, kita lipat. Kita akan lipat kepada dua bahagian. Dua bahagian sebab simbol hati ini dia adalah bentuk simetri, Cikgu. Ya, yeah, symmetrical balance. Jadi kita buat, kita lipat dua kertas ni. Okey, Cikgu akan draw dan nanti Nisa akan tolong Cikgu untuk gunting. Boleh, boleh, kemudian tak ada masalah. Sementara Cikgu mewarnakan kanvas nanti. Okey. So kita dapatkan lakaran yang ringkas untuk
untuk bentuk hati kita. Yeah. Macam kita sebutkan tadi, bentuk hati merupakan satu bentuk yang simetri. Jadi lebih mudah untuk kita bahagikan dua kertas kita, kita lakarkan bentuk sebelah, kita gunting, kita akan dapat bentuk yang sama rata. Yeah, betul, Isa. Ini langkah yang cepat. Ya. Yeah. Okay, untuk dapatkan. Sebab kita nak menganggar nanti potongan-potongan kayu apa ranting yang kita akan buat daripada lakaran rupa hati yang kita buat ini. Okey. Ini kita panggil rupa ini sah, bukan bentuk eh. Rupa. Ha, ya? Rupa. Rupa ni shape dalam bahasa Melayu. Kalau bentuk sesuatu yang 3D. Okey, macam botol ni. Botol, silinder dan sebagainya. Baik. Okey Nisa, nanti Nisa boleh gunting. Kita dapat bentuk love yang kita mahukan. Okey adik-adik, boleh lihat di sini. Kita telah lipat dua kertas ini dan kita lukiskan ataupun lakarkan bentuk hati seperti sini. Mungkin lakarannya tidak begitu jelas kerana kita menggunakan lakaran yang sangat nipis. Kita lihat bentuk hatinya daripada ujung sini, naik ke sini, pergi turun ke bawah. Jadi sementara Cikgu Nizam mewarnakan kanvas dengan warna latar yang kita inginkan, saya akan tolong Cikgu Nizam untuk potong bentuk hati ini atau rupa hati ini. Jadi kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kembali ke Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Nizam. Okay, saya akan tolong bantu ya. Okey. Blendkan dengan pink. Kita nak bentuk apa ni Nisa? Tone. Buat pink ni dia lebih cair. Sepatutnya. So dia lebih berpancar. Nampak macam ombre. Selamat kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa. Nisa pun dah nak. Okey, potong bentuk hati ataupun rupa hati kita ni, kita buka. Wah, ini dia. Rupa hati yang Cikgu Nizam dah lukiskan dan Nisa gunting. Dan sekarang saya tengah tengok Cikgu Nizam tengah warnakan kanvas. Mungkin Cikgu Nizam boleh jelaskan kepada semua yang menonton apa warna yang Cikgu Nizam gunakan ni. Kenapa ada warna-warna berbeza ni Cikgu? Okey, ini kita sebut sebagai pembentukan tone. Yeah. Cuma teknik yang Cikgu apply adalah teknik berpancar. Di mana tumpuan warna yang lebih gelap adalah terletak pada di bahagian tengah. Okey. Jadi cikgu gunakan warna merah hati di bahagian tengah. Kemudian warna merah jambu cikgu gunakan bahagian kedua dan sekarang cikgu sedang mewarnakan dengan warna putih untuk tone yang lebih cerah. Okay. Nampak ada perubahan warna dari gelap. Ini kita sebut sebagai cerah. Dalam prinsip of design ataupun prinsip seni reka kita sebut sebagai pergerakan. Pergerakan warna. Pergerakan warna. Betul Isa. Wah, saya rasa teruja nak tengok hasil kita. Okay. Tapi sebelum tu ada banyak lagi langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan. Ini adalah langkah awal. Nanti sementara kita nak tunggu kanvas kita siap atau kering sepenuhnya. Baik. Cikgu nak minta Nisa tolong ukurkan. Boleh, tak ada masalah. Panjang kayu kita. Mengikut shape hati kita. Baik. Ini sebabnya kita sediakan ranting-ranting ini dan seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, salah satu bahan atau peralatan yang kita gunakan adalah cat semburan, cat penyembur berwarna keemasan di mana kita telah siapkan ranting-ranting kayu kita ni dengan semburan ataupun kemasan cat berwarna. Kenapa kita tak buat, kita tak sembur di dalam studio ini Nisa? Sebab kita perlukan tempat yang luas, pengudaraan yang baik, cikgu. Ya, itu adalah langkah keselamatan juga sebab kadang-kadang ia boleh mengundang sesak nafas dan sebagainya. Jadi elakkan kita menggunakan spray ini di dalam kawasan bertutup. Betul. Okey. Okey. Ini adalah permukaan kanvas kita. Okey. So kita boleh bayangkan nanti rupa hati yang kita nak tumpukan adalah pada bahagian tengah. Tengah. Okay. Baiklah, sementara kanvas kita kering sepenuhnya,
Cikgu perlu tunjukkan kepada saya macam mana saya nak ukur ranting-ranting kayu ini mengikut bentuk hati yang telah kita gunting. Cadangan cikgu. Kanvas saya ini, kanvas ini saya ambil dulu. Okey. Cadangannya Nisa. Kita akan gunakan kayu yang lebih tebal pada bahagian atas. Baik. Okey. Dan kayu ataupun ranting yang lebih kecil pada bahagian bawah. Bawah supaya kita nampak pergerakan. Baik. Tadi kita mention pasal pergerakan. So contohnya macam Nisa. Okey. Baik. Nisa ukurkan mengikut saiz yang berkenaan. Kemudian Nisa ambil marker. Nisa tandakan. Nanti Nisa serahkan pada cikgu untuk cikgu potong. Contoh So cikgu akan potong bahagian ini. Ya. Okey. Sama juga yang ini. Okey. Nisa letak pada satu bahagian. Cikgu akan potong bahagian yang berkenaan. Okey. Okey, baiklah. Lepas tu bahagian kayu yang kita ataupun ranting yang kita dah potong, Nisa letakkan di atas ini supaya kita ada panduan untuk melekatkan kayu-kayu kita nanti. Baik. Okey. Boleh, Nisa? Boleh. Saya cuba, cikgu. Ya. So, cikgu akan mengerat apa saja yang Nisa dah tandakan. Baik, saya cuba. Ya. Okey. Yang bentuk rupa hati ini. Okay. Sementara itu, kita akan panaskan pistol perekat panas kita. Ya, betul. Kita perlu memanaskan pistol perekat panas kita ini kerana proses untuk melekat akan berjalan seiring. Betul. Okey. Saya akan gunakan kayu ini. Letak di atas rupa hati tu, dan saya akan tandakan. Ambil daripada hujung ini, saya putus. Okey, cikgu akan. Kemudian, Nisa akan tanda lagi. Okey, semasa kita mengendalikan peralatan sikat tiu ini, kita kena berhati-hati kerana mata dia agak tajam, Nisa. Ya, betul. Okey. Baiklah. Kita akan teruskan menanda. Menanda dan memotong. Kemudian kita akan terus kepada langkah yang seterusnya, iaitu kita melekatkan di atas kanvas kita yang telah kering. Kita akan bertindak seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, teruskan aktiviti seni anda #seniuntuksemua. Jangan ke mana-mana. Kita akan tanda balik. Baiklah, selamat kembali ke Kelab Craft Didik KKD. Sekarang kita dah potong ranting-ranting kita mengikut bentuk rupa hati kita tadi tu. Okey, dah lengkap dah ranting kita, cikgu. Ya, jadi kita boleh teruskan dengan langkah yang seterusnya, cikgu. Silakan. Okey, sekarang ni kita dah ada rupa hati kita, Lisa. Ya. Okey, kita cuba anggarkan keseimbangannya supaya ia juga simetri di atas kanvas. Baik, cikgu. So, cikgu anggarkanlah mengikut ketepatan mata kita ataupun pengamatan mata kita. So, cikgu mengandaikan bahawa sekarang kita akan bermula di bawah. Paling mudah kalau dapat kita bermula dengan bahagian tengah terlebih dahulu, iaitu bahagian bucu. Baik. Bucu love. Bucu hati. Rupa hati itu. Okey. So, cikgu ambil terbaik ni saya. Ya. Saja ni saya cari yang bentuk V macam ni. Kita saja cari ranting yang bercabang dua supaya dia boleh bentuk segitiga kecil di bawah. Kita akan gunakan perekat panas kita. Berhati-hati ya semua. Okey. Cikgu mengandaikan bahawa ini adalah bahagian tengah kanvas. Tengah, okey. Okey. Ini, okey. So, ini adalah langkah dia. Kita akan melekatkan bilah-bilah ranting ini satu persatu mengikut susunan yang kita telah buat. Ya? Baik. Okey. Okay. Bilah kedua. Saya rasa lebih mudah sama ada kita nak mulakan melekat ranting ini dari bawah ataupun bahagian tengah, kan cikgu? Kan? Ya, betul. Dari tengah, kita boleh terus bergerak ke atas, memenangkan bahagian atas. Sedikit saya rasa agak sedikit sukar ataupun a bit tricky, orang putih cakap. Betul-betul, kan? Bisa. Okay. Kerana dia ada bentuk lengkung dia tu. So, ikut keselesaan masing-masing. Ya. Kalau kita dapat lihat, ranting-ranting yang digunakan pun, kita gunakan dari bentuk yang tebal di bahagian atas, kemudian terus ke bahagian bawah dengan ranting yang lebih halus dan nipis. Untuk memperlihatkan apa? Memperlihatkan jalinan, cikgu. Dan juga pergerakan. Okey, kita tengok bagaimana Nisa melekatkan bilah-bilah kayu yang telah dipotong tadi. Ya? Okey, seperti biasa. Okey, hati-hati, Nisa. Panas tu. Okey, baik. Dan
Okey, kita kena sambil-sambil kita melekat tu kita kena menganggar kesimbangan dari segi simetri. Baik. Okay? Mungkin ada yang rasa macam alamak nampak macam tak kemas sebab ranting kan berbeza-beza bentuk cikgu. Yeah. Ada yang ada cabang-cabang sikit kan, ada yang macam tajam-tajam sikit. Itu seolah-olah macam metafora kepada ataupun mesej yang kita ingin sampaikan. Hati kadang-kadang ada onak dan duri. Jiwang cikgu Nizam. Kan. Dapat tugasan buat hati terus. Jadi mak jiwang cikgu ya. Itulah. Okey, saja kita pilih warna keemasan ni tadi supaya ia boleh berinteraksi secara kontra dengan background pada permukaan kita. Pada kanvas ini yang berwarna kemerah-merahan. Okey. Mungkin ada yang nampak macam ada ruang-ruang cikgu tak? Banyak ni saya pelajari daripada kelas yang cikgu ajar. Betul. So, apa yang apa rasanya Nisa dapat belajar pendidikan seni visual sedetail ini? Saya rasa kan cikgu betul lah ya. Kita punya tagline hashtag seni untuk semua, semua orang boleh melakukan seni kerana cantik itu sangat-sangat subjektif. Ya kawan-kawan. Jadi kita kalau tak cuba kita tak tahu. Yeah. Jadi bila kita dah cuba, kita dah lakukan latihan, kan selalu sering-sering buat aktiviti kan selain daripada memanfaatkan waktu. Kita dapat lihat daripada barang-barang yang kita boleh jumpa di persekitaran kita seperti ranting atau sebelum-sebelum ini kita ada gunakan kanvas pada banner. Betul. Okay? Kita boleh gunakan untuk masukkan karya seni yang mempunyai nilai kecantikannya tersendiri. Betul tu. Dan menghasilkan seni menggunakan barangan yang boleh digunakan kembali atau kita semula sebenarnya dia antara salah satu cara untuk kita menyelamatkan alam sekitar sebab kita ada 3R, reuse, recycle. Betul Isa. Dan satu lagi adalah reduce, recycle dan reuse dan kita ada juga repurpose. Repurpose adalah menggunakan untuk tujuan yang baru. Okey, kalau kita dapat lihat pada kanvas ini sekarang, kita dah dapat lihat bucu runcing pada rupa hati kita. Okey, saya akan angkat sikit untuk tunjukkan kepada kawan-kawan di rumah, cikgu. Okey, saya nak tunjukkanlah. Ini langkah setakat yang kita dah aplikasikan pada permukaan kanvas. Ini dia. Okey. Ia menjadi titik fokus nanti kepada permukaan kanvas. Jadi kita akan bergerak ke atas. Kita dapat lihat teruskan. Perbezaan saiz daripada kecil kepada yang lebih besar dan makin besar. Ini kita panggil sebagai prinsip pergerakan. Prinsip pergerakan ni cikgu ya. Baik, kita akan teruskan. Akan teruskan. Banyak lagi ranting-ranting kayu kita ni cikgu. Kerakan di rumah seperti yang kita selalu ulang. Seni ini memerlukan kesabaran kan cikgu? Ya, kesabaran dan masa. Kita perlu melatih diri. Baik. Okay, selalu melatih diri supaya makin lama kemahiran itu kita dapat bina. Betul cikgu, kemahiran boleh dibina kan cikgu? Ya, tak semestinya lahir-lahir dah terus pandai kan? Ya betul. Okey, kadang-kadang kalau kita tidak mahir melukis, kita boleh hasilkan karya-karya seperti ini. Ya. Kita panggil cara salah satu cara bagaimana kita boleh berkarya tanpa kemahiran yang terlalu tinggi. Ya. Okey, sampai lagi. Macam yang saya cakapkan tadi ada ruang-ruang tu tak mengapa ya. Biar saja. Sebenarnya warna yang belakang tu pun kita nak tonjolkan. Yeah. Kalau terlalu rapat, warna yang belakang tu kita tak nampak. Warna backgroundnya kita tidak nampak. Jadi rugi warna tu kita apply kepada permukaan kanvas. Boleh tak? Boleh. Oh, saya yakin cikgu, yakin boleh. Malaysia boleh cikgu. Dan satu perkara yang saya suka dan saya lihat di sini adalah apabila ranting tu kan ada pelbagai bentuk, ada pelbagai rupa. Jadi kita boleh pilih bentuk ranting itu sesuai dengan pergerakan. Cikgu dapat lihat tadi Nisa agak teliti dalam menyusun atur. Sengaja Nisa pilih bahagian-bahagian yang sepatutnya curve dengan ranting-ranting yang berbentuk curve juga. Betul. Dekat bahagian-bahagian atas tu kan ada lengkung-lengkung tu kan cikgu kan memang sajalah saya tengok ranting kan ada yang bentuk lengkung-lengkung kan. Jadi saya rasa di situ
boleh meningkatkan lagi kecantikan. Itu menunjukkan pengamatan Nisa itu adalah pengamatan yang agak baik. Oh, ya ke? Terima kasih, cikgu. Dan cuba nak menghasilkan sini kena ada pengamatan. Contoh kita melihat daripada alam, kemudian kita nak menelakar kembali. So, pengamatan itu penting. Okey, baiklah. Mudah. Sikit je lagi ni. Baiklah, kita lihat kebanyakan rantingnya Nisa telah lekat dan tinggal sikit je lagi. Silakan, Cikgu Nizam. Cikgu nampak Nisa tadi agak tekun. Ya, menyiapkan artwork ini. Jadi, Nisa tinggalkan Cikgu dua je. Dua je. Sampai hati Nisa. Sudah-sudah. Alamak, Cikgu Nizam tak buat lagi. Okey, Cikgu letakkan dua ranting yang paling akhir untuk bahagian kepada bahagian atas rupa hati kita. Baik. Dapat di sini, hati ini begitu menyerlah. Di bawah belakangnya ada pergerakan warna dari gelap ke cerah. Kemudian dari segi saiz kayu pula, daripada tebal ke paling nipis. Ya, baiklah. Ini dia hasil seni kita. Tahniah, Nisa. Terima kasih, Cikgu. Berjaya juga Nisa hasilkan satu karya seni yang cukup menaik dan cukup menarik dan juga mempunyai metafora dia yang tersendiri berkenaan dengan kisah hati. Ya, baiklah, mungkin cikgu boleh jelaskan antara nilai estetika yang dapat kita lihat pada hasil seni kita pada hari ini, cikgu. Okey, pertama sekali dari segi formalistik, kalau kita dapat lihat aplikasi yang ada pada sini pada karya ini adalah rupa, iaitu rupa hati. Kemudian ada kesan tekstur ataupun jalinan, iaitu tajuk karya kita ini, iaitu jalinan cinta di atas kanvas. Dan mesejnya terpulang pada murid-murid atau Nisa untuk menginterpretasikan. Cikgu tidak tahu kisah hidup masing-masing. Okey, memandangkan ini berkenaan dengan cinta, so terpulang pada semua untuk menginterpretasikannya. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat di sini, ada antara rantai-rantai yang disusun tu ada sedikit jarak-jarak, ada nampak di bahagian belakangnya. Jadi kisah seperti yang Cikgu Nizam sebutkan tadi betul-betul bergantung kepada siapa yang menghasilkan hasil seni tersebut. Terima kasih Cikgu Nizam, siap juga hasil kerja saya. Saya boleh bawa balik ya? Okey, boleh Nisa. Silakan. Ini kisah hati saya dan bagaimana dengan kisah hati adik-adik sekiranya anda ada melakukan hasil seni atau aktiviti-aktiviti craft di rumah, jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua kerana sesiapa sahaja boleh melakukan seni. Kita akan jumpa lagi di Club Craft Didik di episod akan datang. Terima kasih Cikgu Nizam di atas tunjuk ajar dan panduan. Sama-sama. Tahniah Nisa kerana dapat. Tahniah Nisa kerana berjaya menyiapkan satu karya yang cukup menarik. Ya, terima kasih. Saya dah boleh bawa balik ya Cikgu ya? Ya, boleh. Saya nak gantung dekat bilik saya. Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan kisah hati adik-adik sekiranya adik-adik di rumah, para penonton semua ada melakukan aktiviti seni dan craft di rumah? Jangan lupa muat naik di laman sosial dengan hashtag seni untuk semua dan hashtag Didik TV KPM. Kita jumpa lagi di episod akan datang di Club Craft Didik KKD setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM.